sawah usahawan yang menjalankan model perniagaan secara franchise. Lani, saya berada di Pulau Pinang untuk bertemu dengan usahawan Cik Sate. Sekarang saya ronda-ronda sekitar Pulau Pinang dan saya baru saja keluar daripada Taman Botani untuk melihat keindahan kawasan ini. Dah lambat dah ni. Saya nak pergi jumpa usahawan Cik Sate. Assalamualaikum. Zah. Terima kasih. Zah datang, tim Spotlight PNL datang punya tempat kami. Tak ada masalah, okay. Cik. Ni, kami dah lalang datang sini ni sebenarnya nak tengok juga proses pembuatan sate ni macam mana. Okay. Boleh tunjuk? Boleh. InsyaAllah. Okay, kita mulakan dengan proses basuh ayam lah. Kita gunakan 100% isi ayam daripada usahawan guntera kita. Dan selain kita support apa agensi kerajaan, kita support juga apa usahawan-usahawan tempatan kita. Yang penting halal dan suci bersih. Okey, kita asingkan kulit dia terus. Kulit diasingkan. Asingkan kulit dia, lepas kita potong. Kita potong ikut dia punya saiz yang bersesuaian lah. Yang potong ni, bahagian potong ni dia khas potong saja. Patut nampak mahir. Tengok ni lah hasil yang perang. Dah disiap potong. Kita akan perang. Dan lagi kita tunjuk apa proses pemarapan dia. Okey. Dan apa perikatunya, kita akan proses cucuk. Ada ayam, ada daging. Ayam kayu yang cucuk. Kayu kita ni. Dia cucuk ayam yang kaina, dia cucuk daging. Okey, kat sini kita boleh pastikan kita gunakan 100% isi daging. Kita tak masukkan lemak. Kita tambah lemak. Bagus tu. Jaga kesihatan. Betul. Kita nak terapkan cara makan yang makan sihat. Sebab sate ni sinonim dengan kolesterol. Kita nak ubah kolesterol masyarakat. Jadi makan cara sihat. Sate sihat. Tadi saya kata nak tunjukkan cara proses perak. Jom. Kita masukkan sekejap dia. Tuang semua. Yang ni sekera resepi ni. Kita masukkan garam dan garam. Dari gula. Lebihannya tu berkat. Betul. Tak boleh membazir. Ini pun saya perasan tak? Saya gaul macam mana? Dia ada teknik dia. Apa perak dia? Putaran macam? Ikut ni apa tawah. Saya ada tip untuk lembutkan apa? Untuk pastikan daging tu lembut dan sebati lah dengan perisa dia. Cantik dah. Okey, siap. Kita simpan semalaman. Ini kita perak ni untuk besok lah. Ni untuk esok. Besok cucuk. Jadi macam ni lah rupa dia kalau dah siap diperap. Betul. Okey. Kita bawa kacang ni double boiler. Kita masak bukan dia guna api, kita pakai termoil. Dalamnya ada termoil. Kita panaskan minyak tu begitu masakkan untuk pastikan dia tak akan bergerak. Maksimum kita masak ni 200 liter. Mewarisi perniagaan keluarga yang bermula sejak tahun 1988, Cik Sati mula menempah nama secara komersial pada tahun 2003.
perniagaan yang pada awalnya hanya diusahakan di rumah, kini telah beroperasi di permis khas. Pernah tersilap langkah dan mengalami kerugian hampir RM80,000 tidak mematahkan semangatnya untuk bangkit semula. Beliau merasakan perubahan positif dalam perniagaan Cik Sate, baik dari segi pengurusan dan kewangan setelah mendapatkan khidmat nasihat konsultan dari Perbadanan Nasional Berhad PNS. Bila dah duduk dalam kilang sate, saya pun tak nak lepaskan peluang untuk cuba cucuk sate. Tengok dia punya urat dia. Macam mana? Sini? Lawan arus. Lawan arus? Nampak dia punya urat? Macam mana? Tak henti nak tengok macam ni. Okey. Contoh macam ni kan? Urat dia kan? Ni. Oh, okay, ha. Oh, macam ni. Ah. Yeah. Ah. Oh, ni pun nampak. Okey. Okay. Cucuk. Satu ambil satu kulit. Kulit. Ni tak kisah. Cucuk je. Cucuk je. Okay, ambil yang lain. Ni pun ikut urat eh. Ikut urat je. Kenapa dia kena ikut urat? Untuk pastikan senang masa kita nak makan tu dia senang cabut. Oh, lagi satu nak pastikan tak lihat ke? Ataupun macam mana? Boleh juga. So ni nak cucuk berapa? Ya, apa ikut selalunya kita buat 3 ke 4 ketul ikut saya. Macam ni. Ataupun 3 inci. Uh-huh. Tapi kalau untuk Zau yang sat ni malam nak bakar kan? Sat ni malam kita nak makan. Kalau macam ni okey. Tambah lagi satu. Okey, tambah lagi satu. Tapi pastikan jangan bagi nampak lidi. Okey. Bila kita bakar, lidi kita terbakar. Tak apalah, ni cubaan yang pertama. Okey, untuk kita check dulu dia punya kualiti. Okey, link kita punya punya link. Okey, dah okey. Malam ni aku ajak makan. Kita tengok mereka sayang tak jaya. Beroperasi hampir setiap hari, Cik Sate menjadi tumpuan penduduk kampung di dalam kawasan Balik Pulau, tidak kira muda atau yang tua. Cik Sate menawarkan sate ayam, daging, kambing dan perut. Menurut pelanggan setia Cik Sate, kekuatan jenama Cik Sate terletak pada kuahnya yang merupakan resepi turun-temurun daripada bonda pemiliknya. Bagi pengetahuan penggemar-penggemar sate, Cik Sate bakal keluar dengan sate sejuk beku pada masa akan datang. Semoga terus maju jaya ya Cik Sate. Punyalah sedap sampai saya bawa balik ke bilik hotel. Sekian saja paparan pada hari ini. Kita bertemu lagi pada episod akan datang. Pada masa kini, mereka sedang mencari rakan niaga untuk mengembangkan perniagaan. Untuk yang berminat mengetahui lebih lanjut, anda boleh layari Facebook atau Instagram Cik Sate atau hubungi mereka melalui talian yang tertera. Peluang baik tu. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama peluang diambil orang.